Assalamualaikum Besti, apa kabar teman-teman semuanya? Nah, hari ini mau ngirim nasi ke toko ya, karena ada karyawannya simbok yang tidur di toko. Jadi setiap malam harus ngirim ke toko teman-teman. Dan hari ini ngirimnya agak udah hampir jam 9 baru mau ngirim, karena tadi yang beli rame banget ya, jadi simbok pulangnya agak malam. Ngirimnya jadi malam deh. Kegiatannya setiap malam jalan-jalan terus teman-teman. Dari pagi melek mata sampai malam mau tidur tetap jalan-jalan terus. Sehari bisa sampai 6-7 kali teman-teman turun ke toko itu ya. Lagian di sini tempatnya itu kayak apa ya, kayak gunung gitu teman-teman, gunung tapi kota, gimana ya nyebutnya. Jadi jalannya menanjak. Nah, hari ini kebetulan hari biasanya rame banget teman-teman, karena di sepanjang jalan yang saya lewati nanti semuanya itu apa ya, kafe. Nah, ini udah mulai rame. Ini udah mulai rame di sini. Nah, ini tempatnya para bule-bule. Surganya para bule, teman-teman. Nah, tuh rame banget, teman-teman. Rame banget. Siapa yang mau cari suami bule? Bisa ke sini ya. Ini di sentral, teman-teman. Rame banget di pinggir-pinggir jalan juga, dan sering terjadi kecelakaan teman-teman, soalnya kan mereka nggak mau masuk ya di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Kapan hari itu ada yang tertabrak dan sampai meninggal. Wah, hari ini rame banget teman-teman, soalnya besok kan hari Sabtu ya, akhir pekan itu semua pada nggak kerja, pada libur. Jadi hari ini pada makan di luar, minum di luar kayak gini. Tuh, di sana banyak banget teman-teman. Itu sepanjang jalan. Nah, kita lewat sini ya, mau ke toko. Nah, itu lihat teman-teman. Siapa yang mau cari suami bule? Silahkan merapat. Setiap hari aku lewatnya lewat sini teman-teman. Ini yang di sini udah pada apal semua. Dari pagi sampai malam lewatnya sini. Bisa 5-6-7 kali bahkan. Tuh. Ini sampai ke ujung sana juga banyak kafe-kafe. Nah, ini
itu es tebu teman-teman. Kalau waktu nggak puasa itu ya, hari biasa itu kalau siang sering beli di situ ya, itu es tebu. Nah itu rame banget teman-teman. Nah itu lihat di sana, wih sampai kayak semut, sampai nggak kelihatan orangnya teman-teman. Banyak banget. Wow, di bawah sana ternyata juga ada. Tuh banyak banget kan. Wah. Ketepaan teman-teman. Hari ini rame banget. Akhir pekan ya. Besok semua pada libur. Itu tadi yang bagian sana ya teman-teman. Nanti yang di sana, di dekat eskalator sana masih ada banyak banget. Nah ini kita turun ke sini. Nah ini udah nyampe. Di sini juga ada teman-teman. Nah ini juga rumah makan itu di situ. Nah ini udah nyampe toko Simba. Mau masuk dulu. Nah kita pulang teman-teman. Berangkatnya sama pulangnya beda ya teman-teman. Kalau berangkatnya tadi kan turun, jadi nggak lewat eskalator. Soalnya eskalatornya kan naik, jadi turunnya lewat jalan sana tadi. Nah ini mau pulang. Sini. Nah, sini juga banyak kafe-kafe. Oke, kita naik lift dulu. Nah, ini udah nyampe eskalator. Kita waktunya naik. Nah ini di bawah-bawah situ juga tempat makan teman-teman, tempat nongkrong. Nah di situ.
museum teman-teman, museum di Hong Kong, museum sentral. Itu tempatnya indah banget teman-teman. Kalau malam dari atas teman-teman, tadi kita lewat sana ya, tadi berangkatnya lewat sana dan sekarang pulangnya lewat sini. Nah itu indah banget teman-teman. Toko kue langganan majikan aku teman-teman. Kuenya enak-enak banget di situ tapi mahal-mahal. Nah ini sebelah kanan aku ini juga kafe-kafe gitu, banyak bule-bulenya, tapi paling rame yang di bawah tadi ya teman-teman. Ini yang sebelah kiri juga ada. Rame ya teman-teman. Nah, di sini juga. Ini sebelah kiri sama sebelah kanan itu kafe semua teman-teman. Monggo-monggo yang mau cari suami bule. Nah itu juga ada kafe Italian Amerika. Ini sepanjang jalan ke sana juga kafe. Itu sepanjang jalan ke sana juga kafe. Masih ada eskalator ya teman-teman. Tapi kita lurus ke sini. Terus belok kanan. Bentar lagi mau nyampe rumah.
Ini sampai atas sana masih banyak eskalator, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman. Tuh, di sini masih ada penyemprotan, teman-teman. Kenal yang belum kenal, dan sampai jumpa lain waktu. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.